nggak tahu bapak kirim WA, kirim WA itu nggak jelas isi WA-nya, gambar-gambar. Pas saya pulang ke rumah, kata bapak ini, kok WA nggak jelas ketengah-tengahnya, nggak jelas, handphone-nya rusak kali. Pas di saya cek, handphone itu nggak apa, handphone nggak apa. Dari situ udah jalan, udah kayanan, kalau berjalan ke esokan harinya itu ya apa, ngomong udah mulai ngaco dari itu ya udah ketahuan sakitnya. Itu berapa bulan atau berapa lama, berapa bulan yang lalu itu? Itu udah berjalan 3 bulan. Oh, 3 bulan. Iya. Sempat dirawat di mana, Mas? Di rumah sakit Kartika Usada. Di sini dekat rumah sih. Diagnosanya apa tuh waktu pas dirawat? Kata dokter itu ada penyumbatan di kepala, di otak, kanan kiri. Penyumbatan pembuluh darah. Tapi sebelum-sebelumnya kondisi Pak Oga sendiri sehat-sehat aja gitu ya, Mas? Sebelumnya ya memang karena faktor usia juga ya, kadang sehari sakit, beberapa hari sembuh, itu doang, tapi itu penyakit biasa gitu. Biasanya ini parahnya ini ya ini sekarang dan ngomong itu udah gak bisa, ini udah sama sekali, tapi ngarang doang gitu. Sebelum sakit itu aktivitas Pak Abdul Hamid itu ngapain aja sih? Masih aktif kan jadi dubbing? Gambar. Masih aktif berarti? Iya, gambar. Masih suara sinyal. Mau dan itu aja sih aktivitasnya. Hmm.